Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muson, Kepala Kemenag Kabupaten Rembang. Hari ini hadir di Mantua menghadiri kegiatan uji tahfidz, uji kompetensi tahfidz untuk kelas 10 dan 11. Saya bahagia sekali hari ini, ternyata ada banyak mutiara-mutiara calon hafidz-hafidzoh di Mantua Rembang. Mungkin selama ini tidak banyak yang tahu tentang kegiatan tahfidz di Mantua Rembang, ternyata jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan selama ini. Saya tadi benar-benar terbawa suasana begitu karena saking bahagianya. Tentu kami berharap kegiatan ini tetap kita rawat, kita perjuangkan bersama menjadi lebih baik dan juga kita informasikan secara lebih luas kepada publik, sehingga publik juga makin banyak yang ngerti tentang program ini. Karena kegiatan yang sebaik ini, kalau tidak banyak publik yang tahu, itu juga eman. Begitu. Tentu harapannya nanti akan makin banyak anak-anak kita yang bisa ikut program tahfidz di madrasah ini, sehingga kemanfaatannya juga akan semakin luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.